dusun dan pemuda. Let's go. Aku buka cerita kisah Sultan Pemura. Ramai tertanya-tanya siapakah gerangannya. Ada bilang Bang Suhaib, ada bilang si Kajak. Susah betul mau tegak, pening kepala otak. Kisah ini bermula pas kena bagi singa. Terkejut aku terkentut sampai tidak terkata. Dari 13 orang pengikut Sultan Pemura, sekarang sudah ratus kehebat ucap sumpah saya. Bila Sultan masuk lepas mula gegar di hati. Dengan salam permulaan lepas singa diberi. Ada siapa tidak senang mula rasa terharu. Moga Sultan mewah rezeki serta sehat selalu. Sultan yang pemurah ni kursi ikhlas dari hati. Tidak kira flower besar atau kecil dia badi. Aku hanya mampu doa moga kita semua sehat. Aku harap suatu hari dalam surga kita rehat. Aku buka cerita kisah Sultan Pemurah. Ramai tertanya-tanya siapakah gerangannya. Ada bilang Bang Suhaib, ada bilang si Kajak. Susah betul mau tegak, pening kepala otak. Kisah ini bermula pas kena bagi singa. Terkejut aku terkentut sampai tidak terkata. Dari 13 orang pengikut Sultan Pemurah, sekarang sudah ratus kehebat ucap sumpah saya. Bila Sultan masuk lepas mula gegar di hati. Dengan salam permulaan lepas singa diberi. Ada siapa tidak senang mula rasa terharu. Moga Sultan mewah rezeki serta sehat selalu. Sultan yang pemurah di kursi ikhlas dari hati. Tidak kira flower besar atau kecil dia badi. Aku hanya mampu doa moga kita semua sehat. Aku harap suatu hari dalam surga kita rehat. Aku buka cerita kisah Sultan Pemurah. Ramai tertanya-tanya siapakah gerangannya. Ada bilang Bang Suhaib, ada bilang si Kajak. Susah betul mau tegak, pening kepala otak. Kisah ini bermula pas kena bagi singa. Terkejut aku terkentut sampai tidak terkata. Dari 13 orang pengikut Sultan Pemurah, sekarang sudah ratus kehebat ucap sumpah saya. Bila Sultan masuk lepas mula gegar di hati. Dengan salam permulaan lepas singa diberi. Ada siapa tidak senang mula rasa terharu. Moga Sultan mewah rezeki serta sehat selalu. Sultan yang pemurah di kursi ikhlas dari hati. Tidak kira flower besar atau kecil dia badi. Aku hanya mampu doa moga kita semua sehat. Aku harap suatu hari dalam surga kita rehat. Aku buka cerita kisah Sultan Pemurah. Ramai tertanya-tanya siapakah gerangannya. Ada bilang Bang Suhaib, ada bilang si Kajak. Susah betul mau tegak, pening kepala otak. Kisah ini bermula pas kena bagi singa. Terkejut aku terkentut sampai tidak terkata. Dari 13 orang pengikut Sultan Pemurah, sekarang sudah ratus kehebat ucap sumpah saya. Bila Sultan masuk lepas mula gegar di hati. Dengan salam permulaan lepas singa diberi. Ada siapa tidak senang mula rasa terharu. Moga Sultan mewah rezeki serta sehat selalu. Sultan yang pemurah di kursi ikhlas dari hati. Tidak kira flower besar atau kecil dia badi. Aku hanya mampu doa moga kita semua sehat. Aku harap suatu hari dalam surga kita rehat. Aku buka cerita kisah Sultan Pemurah. Ramai tertanya-tanya siapakah gerangannya. Ada bilang Bang Suhaib, ada bilang si Kajak. Susah betul mau tegak, pening kepala otak. Kisah ini bermula pas kena bagi singa. Terkejut aku terkentut sampai tidak terkata. Dari 13 orang pengikut Sultan Pemurah, sekarang sudah ratus kehebat ucap sumpah saya. Bila Sultan masuk lepas mula gegar di hati. Dengan salam permulaan lepas singa diberi. Ada siapa tidak senang mula rasa terharu. Moga Sultan mewah rezeki serta sehat selalu. Sultan yang pemurah di kursi ikhlas dari hati. Tidak kira flower besar atau kecil dia badi. Aku hanya mampu doa moga kita semua sehat. Aku harap suatu hari dalam surga kita rehat. Amin.